Okay, guys, kami sudah selesai bermalam di sini, guys. Kami mau lanjut tujuan utama kami, yaitu ke Gua Harimau. Okay, ikutin perjalanan kami. Sampai jumpa di Gua Harimau. Nah, dari sini kita harus naik ke atas sebelah kanan. Kami menggunakan tongkat biar ada tumpuan. Hai, apa takut mati tanam? Siap. Nampaknya jalannya mulai tertutup. Mas-mas ya. Langga, who are you? Lang. Burik kali kau. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Menuju tata balas dan melampauinya. Air di dalam tas saya, Pak. Buka tadi itu, tadi ya. Hujan, guys. Hujan. Banyak cuaca, mulai hujan lagi. Oke, guys, makan dulu, guys. Ini sensor saja, guys. Enggak iklan. Jadi yang katanya pendaki tangguh, kapan-kapan boleh dicoba treknya ini, lumayan untuk menguji ketangguhannya. Oke, teman-teman, nampaknya kami kehilangan jejak menuju ke Gua Harimau karena udah lama nggak ada pengunjungnya, jadi udah tertutup oleh semak-semak. Kami kebingungan arahnya kemana, tapi tetap semangat. Oke, kami kebingungan arah ke kiri atau ke kanan, jadi kami milih ke kanan. Semoga aja benar. Salah, benar. Kalau benar, nggak salah. Itulah kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, menurut rekan saya yang pernah ke Gua Harimau, jadi petunjuknya itu kita harus menemukan dulu air terjun pemandian Bidadari namanya. Jadi kalau kita sudah menemukan itu, maka kita akan tahu arah menuju ke Gua Harimau. Oke, semangat. Oke, teman-teman, kami sudah menemukan air terjun pemandian Bidadari. Nah, inilah yang dinamakan air terjun pemandian Bidadari. Kita lihat ke bawah dulu, guys. Oh, ke atas, ke atas. Kita naik ke atas, kita lihat air terjun pemandian Bidadarinya. Cuy.
Kayaknya gini ya. Atas, atas. Oke. Gimana rasanya, guys? Capek. Luar biasa. Luar biasa. Airnya asli dari gunung. Mantap. Rasanya? Mantap. Oke. Inilah pemandian bidadari, cuman airnya kurang deras. Tapi nggak ada bidadarinya, guys. Bidadara ada. Itu. Ini rekan kami, guys. Tadi kami mencari jejak pemandian bidadari ini. Udah mulai kelelahan. Oke, guys, kami sudah ketemu dengan air terjun 7 bidadari. Ini pemandian bidadarinya. Sekarang kami langsung menuju ke Gua Harimau. Oke, mari disaksikan perjalanan kami, jejak pendaki tangguh. Dah.